Cek. Woi. Hello guys, welcome back to Victor Creative Studios. Kali ini gue dibuat penasaran sama salah tempat kuliner yang kekinian, namanya Bakso Bujangan. Nah, daripada kalian penasaran, langsung aja yuk kita masuk. Ntar dulu, sebelum itu gue mau kenalin teman gue yang kece nih, namanya siapa? Marni. Oke, yuk Arni, kita masuk ke dalam. Let's go. Yuk. Oke guys, sekarang kita waktunya isi perut. Yuk kita masuk. Kita lihat-lihat dulu ya guys, halaman depannya. Nah ini tempat untuk smoking area. Nah ini untuk menu-menunya nih guys, yang terdiri dari bakso, yamin, dan nasi goreng. Kalian lihat sendiri ya. Wow, cukup mewah juga ya guys untuk ukuran warung bakso. Antrenya panjang guys, wow. Oh, Bakso Bujangan bisa nerima catering juga. Masih panjang antreannya. Kita lihat menu dulu. Kelihatannya enak semua nih. Yang mana ya? Ada ide. Oke, yuk kita lanjut. Di pemberhentian kedua ada pangkutan, siomay goreng, dan batagor goreng. Sungguh pemandangan yang bikin kalian hilaf untuk diet. Pangsit isi sama bakso goreng ini ya? Nah, di sini tertera untuk harga-harganya ya guys. Ada siomay kotak, bakso goreng, siomay panjang, kulit pangsit goreng, dan batagor. Ada lagi deh, bakso goreng. Oh iya. Ini untuk jenis-jenis yaminnya guys. Kenceng banget promosinya, ada di mana-mana. Oke, kita geser lagi. Kita mau masuk menunya nih guys. Untuk orange juice harganya Rp12.000 dan es teh manis Rp7.000. Nah, kalau kalian belum tahu, alat tadi itu untuk menukar yamin yang udah kita pesan sebelumnya. Untuk saus sambal dan kecapnya, kalian nggak boleh bawa ke meja ya, ntar diomelin. Oke guys, kita udah dapet nih baksonya. Nah, tadi tuh gue pesen bakso keju, yang ini nih, bakso keju. Gede kan? Nah, ini bakso goreng. Sama ada pangsit goreng. Kalau ini miratminya yang green. Iya, tomato. Nih kalau aku pesennya yang mozzarella, bakso ikan sama pangsitnya. Oke. Okay. Nah, penasaran kan sama rasanya? Yuk, langsung aja kita icip-icip. Let's go. Wah, menggoda banget kuahnya. Ini kuahnya kuah taichan, guys. Nah, udah kelihatan tuh keju mozzarellanya. Enak banget nih kayaknya. Yuk, langsung aja kita coba. Pedesnya pas, kejunya meleleh di mulut. Waduh, jatuh. Gurih sih rasanya. Mantap lah. Tapi lebih cocok kalau ini dicemplungin ke sini, ke kuah bakso, pasti lebih enak. Cocok buat lu lagi diet ya? Lu yang buat. Udah. Kayak gini guys. Aduh. Langsung aja kita cobain. Susah ya.
banget kali. Kayaknya tuh berasa banget di mulut. Nilainya berapa, Pak? Kalau saya nilai sih 8 lah. Rasanya. Terus tempatnya gimana, Pak? Tempatnya asik ya. Kekinian banget gitu. Ya, asik buat nongkrong. Oke guys, overall tempat makan ini recommended banget nih buat kalian yang mencari tempat makan bakso yang enak dan juga asik buat nongkrong. Harganya masih terjangkau kok, sesuai dengan rasanya. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan videonya. And akhir kata, see you, bye-bye.